Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cireks. Cuaca panas gini, pengennya yang seger-seger kan? Gimana kalau Rida ajakin Sobat Cireks buat nyobain es campur yang katanya legendaris di Cianjur? Waduh, es campur dan sirup-sirup lainnya kan banyak ya di Cianjur. Tapi yang paling enak dan khas di mana ya kira-kira? Yap, sirup campur Mang Bace. Lupa nih, Sobat Cireks jangan lupa klik dulu tombol subscribe, like, dan komennya. Terus juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar gak ketinggalan info-info Cianjur yang barangkali Sobat Cireks belum tahu. Udah pada tahu belum nih Sob, kelezatan dan kesegaran di sirup Mang Bace? Sirup Mang Bace ini legend banget dan memang udah gak asing lagi kalau Cianjur. Segernya itu dari tahun 1947. Wah, legendaris banget kan? Dan sekarang kuliner es campur ini diteruskan oleh cucunya Mang Bace, namanya Indra Gunawan. Untuk variannya itu ada dua rasa Sob, bisa yang manis, bisa juga yang asam sekaligus. Bahan utamanya dari gula pasir yang dicampurkan dengan kolang kaling, kacang hijau, kelapa, dan cincau atau agar-agar. Abis itu tinggal ditaburin es dan susu kental manis deh. Segernya ngalahin Kutub Utara. Yang uniknya, kalau yang rasanya asin itu dicampur dengan sari yang katanya itu dari buah lobi. Jadi rasanya asam-asam gimana gitu. Bertempat di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, Solok Pandan, Kecamatan Cianjur, dan sekarang sudah ada cabangnya di dekat stasiun Cianjur. Cucunya Mang Bace ya? Iya. Yang ke berapa ya? Udah banyak sih teh ya. Satu apa ya? Ada apa aja? Sate yang manis, sate yang asam. Yang asam itu dari apa bahannya? Dari buang lobi. Gimana Sob? Sirup Mang Bace ini udah jadi langganan Sobat Cireks kan dari dulu?